Wajib iman, wajib aman Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun, dan jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sedang sekali saya, Egit Hapsari, bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog yang kali ini mengangkat tema "Pentingnya Peran Masyarakat: Akhiri Pandemi", yang disiarkan secara langsung dari media. Tersatuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, data beberapa hari terakhir menunjukkan tren kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kunci utama pengendalian penyebaran COVID-19 adalah komitmen kuat seluruh elemen masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Peran pemangku kebijakan di tingkat lokal juga tak kalah penting dalam mengelaborasi kebijakan hingga berjalan efektif. Lantas bagaimana cara untuk mengoptimalkan kebijakan lokal dalam memutus penyebaran COVID-19, telah hadir siang hari ini di studio, narasumber pertama kita, seorang kepala daerah yang pernah mengalami betapa tidak nyamannya terpapar COVID-19 bahkan hingga harus menjalani perawatan selama 20 hari di rumah sakit, ada dokter Haja Selika Nurahadiana Bupati Karawang, Jawa Barat terima kasih Ibu sudah hadir di studio siang hari ini, gimana ya, sama -sama. kabarnya? Terima kasih, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya, saya juga Alhamdulillah. sehat Alhamdulillah Terima kasih sudah bertanya. Dan narasumber selanjutnya juga telah bergabung melalui video conference Tim Pakar Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Bapak Turo Wongkaren, PhD. Halo, apa kabar Pak Turo? Baik, Mbak Ige, Apa kabar? Terima kasih. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat, Iya. Syukurlah sejauh ini sehat. Iya, tumben nih kali ini kita ngobrolnya melalui video conference ya, Pak Turo ya. Iya, mesti siap-siap lagi ke Jakarta. Iya, gitu. siapa? Pak. Nah, pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami pun senantiasa menjaga jarak. Talkshow show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Tapi sebelum kita memulai diskusi, seperti biasa kita akan menggunakan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan, Bu Selika. Ya, Oke okay, pertama-tama saya langsung aja tanya sama yeah. Bu Selly yang ada di sini pengalamannya kan Bu Selly sebenarnya beberapa waktu lalu nih videonya sempat viral ya Bu ya Waktu yeah. memimpin apel itu ternyata mengalami sesak dan ternyata terkonfirmasi positif waktu hmm. itu M mungkin sekarang sudah sembuh ya tentunya yeah, sudah sehat yeah. Tapi mungkin bisa diceritakan pada kita bagaimana pengalaman uh, sebagai uh, survivor dari COVID-19 Ya yeah, terima kasih Uh, tanggal 26 Maret saya dinyatakan terkonfirmasi positif dan pada saat itu seminggu sebelumnya memang ada kegiatan tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang uh, dan beberapa hari setelah itu saya mendapat kabar bahwa di acara tersebut ada kurang lebih 4 sampai 5 orang dari luar Karawang tentunya uh, terkonfirmasi positif sehingga pada saat itu menjadi kewajiban saya untuk mengecek Kondisi yang ada di Kabupaten Karawang, khusus yang memang duduknya berdekatan dengan yang terkonfirmasi positif. Pada waktu itu kan memang tidak bisa uh, secepat mungkin ya. Jadi saya waktu itu pengajuan hari Rabu untuk dilakukan swab test dari Kementerian Kesehatan ya, di labkesda Lab -Kes Kementerian Kesehatan. Dan pada saat itu dilakukan dua hari setelahnya, tanggal hari Jumat kalau nggak salah kami melakukan swab test kurang lebih sekitar 14 orang ya, 14 orang karena ketika saya telepon satu-satu kebetulan yang duduk yang berdekatan dengan ter terkonfirmasi positif itu adalah uh, para ASN saya di tingkat eselon 2 dan memang kondisinya dari sekitar 5 orang itu 4 orang dalam keadaan tidak enak badan. Hmm. Ada yang bahkan satu orang ini sudah dirawat di rumah sakit dengan keluhan panas dingin, jadi uh, demam, keluhan sakit kepala, dan tiga orang lainnya memang sempat dua hari berturut-turut ke klinik uh -huh. karena mengeluhkan kondisi yang tidak nyaman pada tubuhnya. Uh -huh. Nah, hari Jumat kami diperiksa dan kami memperi, uh, memberikan kesempatan kepada... Yang pada saat itu hadir, jadi diri saya dan juga teman-teman yang hadir diprioritaskan yang utama, sehingga e, tidak termasuk keluarga karena saya di gelombang pertama e, diprioritaskan yang terindikasi mm -hmm. ada, e, ada gejala dan memang pada saat itu hadir dalam acara tersebut. Nah, dari 14 e, sampling yang diambil, tujuh orang dinyatakan positif. Mm -hmm dan kami dilakukan uh, dan kami disarankan oleh uh, pusat untuk melakukan uh, swab test kontak erat di gelombang yang kedua karena kan waktu itu baru banget ya mm -hmm. tanggal 26 Maret itu kan iya. baru-barulah jadi uh, sangat kaget dan sangat uh, bingung gitu loh mau ngapain harus gimana dan lain seperti dan seperti apa. Mm -hmm. Nah, pada saat itu jujur Sebenarnya tidak bergejala, jadi gejala saya itu hanya sakit seluruh tubuh hmm. uh, saya Termasuk sakit kepala yang belum pernah sempat saya rasakan Alhamdulillah selama ini sehat ya, belum pernah hmm. saya sakit kepala seperti itu Disertai uh, badan yang memang linu-linu sekujur tubuh saya tapi memang dua hari setelah itu saya mohon maaf mendapat menstruasi. Mm -hmm. Jadi saya pikir oh apakah ini gejala mau datang menstruasi, bulan? Gitu Tapi ya? juga datang mm -hmm. bulan juga selama ini nggak pernah seperti ini. Mm -hmm. Makanya saya selama dua hari itu dipijit setiap hari mm -hmm. oleh ya ada Mbak saya dipijit. Karena masih positif thinking masih ya. Masih positif thinking. Insyaallah mm -hmm. kita nggak kenapa-kenapa. Iya. Nah singkat cerita ternyata saya positif. Nah dalam waktu jeda nunggu hasil karena saya khawatir ada yang positif akhirnya saya pakai masker itu sampai tiga rangkap teh hmm. jadi kita pakai masker tiga rangkap jadi e, saya tidak ada demam tidak ada batuk nggak ada pilek nggak ada gangguan pernafasan hmm. nah pada saat apel itu memang semenjak itu kan beberapa waktu yang lalu ya sudah kita protapkan bahwa kegiatan e, harus di lapangan harus di tempat terbuka sambil berjemur mm -hmm. itu udah memang sudah dilakukan. Nah, karena memang maskernya bertumpuk-tumpuk karena ada kekhawatiran ya para parno ya mm -hmm. pe, ya. Memang ketika acara itu jam 10 kok nggak salah pelantikan kepala desa saya uh, sambil berjemur terus kita pengap ya. Memang ada satu waktu kok saya merasa kok rada pusing nih. Apakah karena terik matahari masker yang sangat berlapis-lapis akhirnya saya membatukan diri oh, okay. jadi saya buka membatukan diri saya mm -hmm. dan ya Akhirnya ah, viral. Iya, dan ternyata positif ya. Positif. Dan juga sempat dirawat 20 hari ya. Nah ini ya. kan mungkin Bu Seli ini kan mengalami sendiri. Mm. Bagaimana uh, COVID-19 ini menyerang tubuh Bu Seli sendiri. Dan bagaimana perjuangan Bu Seli untuk sembuh. Nah dari pengalaman ini uh, terpengaruh nggak Bu? Dengan kebijakan-kebijakan yang uh, Bu Seli terapkan di Karawang. Terkait dengan penuntasan atau pemutusan penyebaran COVID-19. Iya, pastinya ya. Jadi selama 20 hari saya langsung berkoordinasi di dalam pun dengan dinas kesehatan dan dengan para muspida mm -hmm. karena saya merasa bertanggung jawab karena itu adalah awal mula di kabupaten Karawang klaster pertama di klaster hipmi pada saat itu acara hipmi Jawa Barat dan di gelombang pertama sudah ada tujuh orang yang terkonfirmasi positif artinya eh, saya pada saat itu meyakini bahwa dari tujuh itu berkembang 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 total 40 orang sehingga pada saat itu kita memang harus mempersiapkan semuanya yang pertama adalah fasilitas kesehatan kebetulan ada tiga rumah sakit satu e, rumah sakit kami pemerintah dua rumah sakit swasta yang memang baru saja jadi belum diresmikan hmm. kami langsung keluarkan kebijakan bahwa vaskes itu kami gunakan untuk e, merawat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, jadi tidak okay. boleh buka untuk umum dulu sementara, uh -huh. karena nggak mungkin kita mencampur adukan antara penyakit yang umum dengan penyakit-penyakit Penyakit COVID yang memang pada saat itu kita juga masih uh, belajar ya dalam proses pembelajaran itu yang pertama, yang kedua kami siapkan tenaga medis. Jadi dari mulai tenaga medis, non medis, perawat uh, sampai bahkan uh, cleaning service kami uh, jamin mereka untuk mendapatkan semua uh, bentuk fasilitas mm -hmm. seperti hazmat ya, A.P.D, masker N95 ya, dan pokoknya semua termasuk juga mereka waktu itu kan uh, swap sedikit sulit, jadi kita repeat yeah. mm -hmm. uh, setiap satu minggu sekali, jadi kami termasuk makannya, termasuk juga perhatian lebihnya mm -hmm. yang kami berikan pada tenaga kesehatan kami. Oke. Okay. Dan uh, memang pada saat itu kebijakan kami pemerintah daerah tidak ada yang boleh E, melakukan isolasi mandiri di rumah, hmm, jadi semuanya semua di fasilitas kami kesehatan. E, ambil, atau kami e, bagaimana pemulihan mereka itu mm -hmm. dilakukan di fasilitas kesehatan. Okay. Tujuannya mm -hmm. adalah pada saat itu, karena saya khawatir, pada saat itu progresivitasnya tinggi, khawatir tenaga kesehatan di kelelahan, mm -hmm. akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang nggak baik bagi tenaga kesehatan kami. Nah, Oke. Okay. Jadi ini uh, total cukup total juga ya effort yang dilakukan Bu Sari oh, iya. sebagai pemimpin daerah karena iya. sudah mengalami sendiri ya Bu ya. Iya. iya. Okay, kita akan bertanya lagi lanjut iya. ke Pak Turo dulu. Siap siap. Nah, Lanjutnya Pak Turo ini kan um, stigma negatif COVID 19 ini nggak bisa dipungkir ya masih melekat erat oh. ya Pak di masyarakat sehingga nih banyak yang merasa sulit nih untuk menindaklanjuti keluhan atau kasus yang terjadi di lingkungan sekitar mereka begitu. Jadi upaya pemutusan penularan ini tuh jadi terkendala juga. Nah, gimana ini kondisi ini, Pak Turo? Ya ini memang sesuatu yang sangat sulit ya, karena stigma itu uh, ada dua. Yang pertama stigma di dalam diri sendiri pun itu juga penting karena dia khawatir, misalnya kalau ibu atau bapak yang bekerja, dia khawatir bahwa dia uh, kalau ada keluarganya yang sakit itu dia yang menyebarkan. Jadi self shame gitu ya, agak hmm. uh, malu kalau dia ternyata menjadi penyebar. Yang kedua itu adalah stigma yang berhubungan dengan uh, cara masyarakat melihat seseorang itu. Dan ini yang sebenarnya uh, sama dua-duanya sama-sama uh, menyedihkan karena hal-hal yang ada. Tapi salah satunya dikarenakan nggak uh, cuma stigma yang dilihat yang diberikan uh, oleh orang lain, tetapi juga ketakutan-ketakutan yang dari dalam diri sendiri itu yang yang banyak. karena uh, memang tergantung dari wilayahnya tentu ya. tapi banyak sekarang ini kita sedikit berbeda dengan katakanlah bulan April itu. pada waktu bulan April atau pada waktu bu Sally mendapatkan uh, penyakit ini itu banyak yang tidak kita ketahui dan masyarakat juga benar-benar uh, sangat menghindari tapi sekarang kalau saya lihat pelan-pelan masyarakat sudah mulai membuka oh ya ini penyakit, oh ya memang ini perlu penanganan uh, medis, tapi tetap saja at the same time orang yang terkena itu takut kalau sampai dia uh, dinyatakan positif maka ada berbagai hal yang dia harus uh, selesaikan yang dia harus, kalau boleh dihindari oleh dia. Mm -hmm. Salah satunya mungkin faktor ekonomi ya, Pak Turoya. Kalau yeah, saya positif, itu, gimana saya mencari nafkah untuk keluarga gitu mungkin? Ya yeah, itu uh, salah satu faktor yang sangat penting tuh mm -hmm. karena kalau sampai mereka harus uh, kata kalian seperti tadi dikatakan oleh Bu Sally... bahwa mereka itu harus diisolasi di uh, fasilitas kesehatan, ya uh, tergantung dari mereka apakah mereka itu pemimpin rumah tangga gitu yang mencari nafkah ataupun e, ibu rumah tangga atau bapak yang tinggal di rumah. Nah siapapun juga itu akan sangat-sangat menyulitkan untuk keluarga mereka kalau sampai e, terkena Covid. Mm -hmm. Karena itu mereka sedapat mungkin semacam tutup mata aja lah. Ah ya udahlah pokoknya e, mudah-mudahan nggak kena itu aja. Mm -hmm. yeah. Dan memang kalaupun positif ya diterima kenyataannya gitu ya, yeah. karena memang uh, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai solusi yeah. untuk pasien-pasien uh, yang terpapar COVID 19 yeah. ini. Nah, Pak Turo ini lantas gimana hmm. nih, Pak Turo cara mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih termotivasi gitu untuk proaktif dan juga terbuka. Ya, yeah. yang pertama kita mesti menyadari bahwa kita ini sebenarnya di dalam perang yang maraton. Jadi ini bukan sprint, tapi ini maraton. Karena kita nggak bisa berpikir bahwa COVID dalam waktu satu dua dan ternyata ini sudah hampir satu tahun kan ya kita di mm -hmm, dan ada beberapa indikasi bahwa masyarakat itu mengalami uh, pandemi fatik gitu ya capek uh, beberapa orang mungkin pada awalnya sekitar bulan Maret atau April mereka melakukan Uh, protokol kesehatan dengan ketat, tetapi lama kelamaan, ayah sudahlah, mau apa jadinya nanti kena ya kena, kalau enggak. Ya enggak. Nah, kalau ini yang yang sebenarnya sangat berbahaya gitu, karena uh, salah satunya memang kita ini kebiasaan masyarakat kita maupun masyarakat dunia pada saat ini ya, yaitu budaya instan, kan. instan, instan noodles, kan mie, <laughs> uh, apa namanya? Uh, tepormi atau indomie atau segala macam mie yang bisa jadi cepat atau apapun yang jadi cepat, nah ini termasuk juga di dalam kalau dapat penyakit ya sembuh cepat gitulah, ya nggak apa-apa dapat penyakit tapi sembuhnya cepat mm -hmm. begitu sembuhnya nggak cepat atau ternyata pandeminya lama, itu mereka frustasi mm. dan frustasi ini yang membuat kita melihat uh, banyak orang yang seakan-akan sudah tidak lagi mengindahkan pentingnya protokol kesehatan itu. Mm -hmm. Dan dikhawatirkannya kalau misalkan kondisi ini terus terjadi ini akan semakin lama ya penuntasannya. Justru ancaman ya, apa yang mereka Betul. takuti uh, atau mereka nggak uh, suka gitu karena mereka maunya selesainya cepat justru malah yang terjadi adalah sebaliknya enggak mm -mm, sudah-sudah ya <laughs> nah Bu Seli, ini kan Karawang ini kan merupakan area industri ya yeah. banyak masyarakat nih artinya yang harus bekerja di ruangan yang tertutup dalam jangka waktu tertentu berjam-jam seharinya nah langkah apa saja sih Bu Seli, yang diambil supaya tidak terjadi penularan COVID-19 di Karawang terutama di daerah industrial ini iya yeah. Iya tentunya udah beberapa kali kami lakukan terkait masalah kebijakan mengeluarkan yang namanya surat edaran Surat himbauan untuk melakukan sebagian kerja untuk di rumah ya Jadi ada pembatasan pekerja yang bekerja di dalam pabrik dan itu udah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang Apalagi memang sempat juga ada klaster-klaster industri di Karawang Dua atau tiga perusahaan yang pada saat itu memang satu satu bidangnya kami tutup sementara, sampai benar-benar dinyatakan clear. Jadi, memang itu dilakukan oleh teman-teman perusahaan, sampai sekarang bahkan mereka ini memang lebih disiplin sebenarnya hmm. uh, untuk mentaati semua aturan dan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hmm. karena mereka juga banyak kekhawatiran. Justru ketika mereka ada yang terkena positif. Produksi mereka berhenti. Betul. Kalau produksi mereka mereka berhenti kerugiannya lebih besar. Mm -hmm. Jadi lebih baik mereka memang sedikit demi sedikit mereka bertahap untuk memang melakukan uh, AKB adaptasi kebiasaan baru dengan memang uh, apa membatasi pekerja mereka daripada mereka menimbulkan kerugian yang lebih besar. Betul. Dan mm -hmm. saya lihat uh, cukup sangat uh, baik dan patuh. Perusahaan-perusahaan kami yang ada di Karawang karena memang mereka kan rata-rata perusahaan juga dari luar ya uhum. Sehingga memang prokesnya itu benar-benar dijaga dengan uh, sangat baik hmm, Baik ya jadi ya perusahaannya Nah di luar uh, dari wilayah industrial sendiri secara keseluruhan masyarakat Karawang bagaimana responnya? Ya begini kalau memang ini kan sudah hampir setahun ya uhum. Jadi kalau awal di bulan Maret April ya saya melakukan PSBB itu sampai dua kali terus juga P.S. BM terus juga baru AKB adaptasi kebiasaan hmm. baru. Memang e, hal yang wajar juga ketika memang masyarakatnya hari ini udah ada lelah tadi seperti e, beliau bilang Pak Turo hmm. ini sehingga masyarakat sekarang lebih mungkin di lapangan ini. Yaudah kalau udah kalau memang saya nasibnya kena ya kena Nah Ada, ada memang pikiran-pikiran e, seperti itu tapi, tapi kami sebagai pemerintah. Aparat TNI, aparat pori, tokoh agama, tokoh masyarakat Setiap hari ini kami menjadi agen-agen promosi kesehatan mm -hmm. Dan itu wajib dilakukan mm -hmm. Karena memang ketika saya dapat itu memang jempling deh Semua diam di Karawang ini nggak ada yang keluar rumah okay. Karena memang mungkin contohnya adalah oh, Bupati aja kena mm -hmm. apalagi Bupati saya kena. Ya. Tapi memang sekarang ini harus kami benar-benar Pertama secara regulasi kami perketat Misal okay. Untuk hari ini tidak ada kafe, restoran yang boleh buka di atas jam 8 malam. Jadi semua harus tutup, sistemnya take away di atas jam 8 malam. Hmm. Itu juga kan salah satu antisipasi lah untuk penularan COVID lebih tinggi lagi dan minimal memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan agar semua terkendali masalah oh, okay. COVID-19. ini ternyata pandemik fatik ini bukan hanya dialami masyarakat di Karawang aja ya tapi kita bersama secara psikologis semua. memang kita bisa saja lelah dengan pandemi semua, ini semua, ya. nah tapi Pak Turo ini kan um, berhubungan dengan pandemik fatik nih kita mungkin masyarakat sudah mulai lelah melakukan protokol kesehatan tapi pendekatan seperti apa Pak Turo uh, supaya masyarakat ini mau mengerti dan juga terbuka kesadarannya dalam menerapkan protokol kesehatan bahkan nggak perlu menutup diri nih jika ada keluarga atau dirinya mengalami gejala COVID mungkin di Tengah kondisi pandemic fatigue yang seperti Pak Turo sampaikan tadi. Pendekatan yang paling baik sebenarnya eh, salah satunya yang sedang kita lakukan saat ini yaitu meminta Bu Seli yang enggak cuman bupati tetapi juga dokter menceritakan pengalaman beliau pada waktu uh, beliau sakit. Ya. Kenapa? Karena uh, orang kan mungkin nggak sampai nggak sampai uh, berpikir memang fatal gitu aja, tetapi mereka berpikir, ya kalau kena kena, kalau nggak nggak gitu. toh uh, yang mati juga sedikit gitu kan kalau saya cuaca. tapi bukan cuma soal yang mati sedikit kalau kita bayang kita bandingkan angkanya, tetapi kalau kena itu sama sekali nggak enak gitu. dan dampak jangka panjangnya untuk covid itu masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi setiap hari seakan-akan ada hal yang baru yang kita pelajari dari COVID, yaitu uh, mereka yang tanpa gejala, misalnya ternyata uh, paru-parunya rusak gitu, dalam jangka panjang. Karena sekarang kan sudah cukup lama untuk membandingkan mereka yang gejalanya ringan, tapi ternyata ada sesuatu di organnya itu yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya lagi. Mm -hmm. Nah, hal-hal yang semacam ini yang uh, mungkin kita perlu Uh, ceritakan dan lebih banyak penyintas COVID dari berbagai kalangan uh, dokter uh, pejabat pemerintah uh, tokoh masyarakat yang kebetulan bu Celi tiga-tiganya ya itu mm -hmm. menceritakan pengalaman mereka bahwa ini enggak jangan dianggap enteng gitu. termasuk juga saya lihat beberapa sekarang lagi beredar kan viral uh, seseorang yang badannya itu sangat bugar gitu karena dia berolahraga segala macam, tetapi dia harus dirawat selama 17 hari. Gitu. Ini menunjukkan bahwa uh, memang COVID tidak pandang bulu. Gitu. Kita bisa saja memang menekankan pada satu, oh saya menjaga imunitas saya kok dengan cara berolahraga. Mm -hmm. Tetapi kalau kita tidak menjaga hal yang lain, karena imun, uh, uh, iman, imun aman itu. Tiga-tiganya harus dilakukan dan secara konsisten terus-menerus. Mm -hmm. Satu aja bobol, yang lain uh, seakan-akan dalam tanda kutip nggak ada gunanya karena mm -hmm. tetap akan bobol semuanya gitu. Mm -hmm. Itu yang memang harus kita ingat. Jadi jangan sampai lengah dari semua lini. Gitu. Ini okay. kita kayak, kayak total football kita gitu ya, kalau, mm -hmm. kalau kita kurang itu total. Karena satu aja uh, terbuka itu musuh akan langsung masuk. Jadi semuanya ini harus dilakukan ya, Pak Toro ya. Kita harus dilakukan. Nah, ini kan kita udah memasuki libur akhir tahun ya, pergantian Betul. tahun. Nah, Bu Seli, ini kan Karawang mungkin salah satu jalur yang sering dilintasi, mungkin warga Jabodetabek yang ingin bepergian ke daerah Jawa Barat. Gimana langkah antisipasinya mengenai libur panjang akhir tahun ini? Iya. Yang pertama jelas ya, tidak ada perayaan tahun baru yang berlebihan dan tidak ada perayaan lah intinya. Jadi kami mengeluarkan surat edaran dan itu sudah disepakati dengan semua aparat. Jadi teman-teman TNI, teman-teman Polri, kita akan jaga semua, jaga gawang semuanya. Kita akan tutup jalur-jalur masuk luar Karawang ke Karawang. Hmm. Karena memang di Karawang ada sedikit potensi pariwisata lah yang bisa kadang-kadang orang nih. Uh, pasti datang ke Karawang, jadi perbatasan-perbatasan dari luar Karawang kami tutup sementara. Mm -hmm. Yang kedua, pembatasan juga jam operasional. Jadi memang, kalaupun ada tempat wisata kami batasi jam operasionalnya, dan itu hanya berlaku buat orang sekitar sana, mm. tidak boleh dari luar. Itu pun juga dengan prokes yang sangat luar biasa ketat ya. Ini mulai tanggal berapa nih, Bu? Sudah mulai dari tanggal 20 oh, ini. Sudah mulai, sudah mulai ya. Mm. Terus juga dihimbau orang Karawang juga tidak keluar. Jadi ini juga kita akan jagainya Jadi yang masuk sama yang keluar juga harus seimbang. Jadi adil ya. Adil semuanya. Dan tidak ada acara-acara uh, yang memang berpotensi menimbulkan kerumunan Masa mm -hmm. Dan saya akan turun dengan Pak Kapolres, Pak Dandim ya. Uh, semua aparat kita akan turun dan kita akan sweeping mm -hmm. di malam beberapa ya malam tahun baru ini kita akan sweeping di ham duanya kayak kita akan mm -hmm. langsung ke lokasi melihat situasi yang ada di lapangan tapi yang pasti kita akan tutup semuanya oke, potensi potensi keramaian ya. kita akan tutup semuanya, proaktif, ya. akan tutup semuanya ya. proaktif melakukan patroli ya harus untuk mencegah harus, harus, ya. Harus, oke nah ya. Uh, berhubungan dengan mungkin kegiatan belajar mengajar gitu di sekolah ya, ya. beberapa daerah uh, sempat Membatalkan kebijakan tatap muka, sekolah tatap muka di bulan Januari, gimana yeah. dengan Karawang, Bu? Yeah. kemungkinan besar ya sama. Mm -hmm. Jadi, apalagi sekarang lonjakannya cukup sangat tinggi ya. Dan uh, sekarang saya ini ada kluster staf pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Karawang. Jadi ini juga 18 orang, walaupun itu staf, karena kan kalau pendidikan belum dimulai ya. Mm -hmm. Nah, itu juga akan menjadi bahan evaluasi kami uh, terkait masalah kebijakan dunia pendidikan bentuknya sedang kami formulasikan apakah untuk kuliah dulu dengan misalnya seminggu sekali atau seminggu dua kali itu kami kita lagi komunikasikan dulu tapi kalau untuk PAUD SD SMP SMA itu kayaknya kami kalau tinggi kami membatalkan dulu kebijakan itu jadi kami memprioritaskan kesehatan dulu ya daripada urusan yang memang bisa dicelesaikan atau dicarikan solusi yang lain mm -hmm, khususnya di dunia pendidikan. Jadi sama juga ya menunda kebijakan menunda. sekolah tatap muka. Jadi tidak akan ada sekolah tatap muka di bulan Januari at least untuk pendidikan uh, di bawah Perguruan tinggi gitu iya, ya. ya SMA, SMP, iya. SD dan kita Akan UTI, ya. semua ya akan dievaluasi semua. dan sedang diformulasikan begitu. Iya. Nah Pak Turo ini gimana nih pekan sebentar lagi libur akhir tahun tadi ya bulan depan juga ada beberapa daerah yang menunda ada juga yang tetap mungkin melakukan kebijakan sekolah tatap muka. Tapi bagaimana masyarakat nih harus mempersiapkan diri mengingat kasus positif ini masih tinggi nih beberapa hari terakhir. Ya kita tentu harus melihat uh, lokasinya ya. Artinya, mereka yang memang wilayah yang memang memungkinkan untuk dibuka secara terbatas itu dipersilakan dibuka secara terbatas. Tetapi kalau memang masih jelas bahwa ada banyak orang keluar masuk dan lain-lain, mungkin seperti yang dilakukan oleh kerawang adalah salah satu cara yang terbaik. Nah, berhubungan dengan masa libur panjang, kita tahu bahwa setiap kali libur, Khususnya yang panjang, itu ada kecenderungan peningkatan uh, angka kasus baru. Nah, itu saya pikir uh, kita harus benar-benar menyadari bahwa walaupun kita bosen, walaupun kita capek, dengerin itu itu aja saranakan, tapi nggak ada pilihan lain. Ini benar-benar nggak -benar ada pilihan lain. Kalau kita mengabaikan uh, protokol kesehatan, itu risiko untuk terkena COVID akan sangat tinggi, mm -hmm. apalagi kalau di dalam kerumunan seperti yang kita lihat di beberapa uh, viral di sosial media ya, mm -hmm. uh, begitu banyak orang yang mengantri untuk tes rapid antigen itu, begitu di uh, Soekarno Hatta, begitu banyak orang yang memenuhi tempat-tempat wisata sekarang ini, ya sangat-sangat Berpotensi untuk menyebarkan COVID itu lagi, mm -hmm. dan kalau sekarang kita udah bosen, tapi kita tetap melakukan hal yang sama, maka sebenarnya kita akan memperpanjang. Mm -hmm. Hal yang lain adalah yang kita belum uh, angkat dari tadi itu kemungkinan vaksin, gitu ya. Nah, Orang mungkin berpikir ah kan tak lagi ada vaksin. Iya, itu, ini malah bikin santai justru malah ya. Iya, itu itu kita harus hati-hati karena vaksin itu uh, kalau segala sesuatunya berlangsung dengan baik, Insya Allah berlangsung dengan baik untuk masyarakat umum itu baru keluar pada. Semester kedua 2021 nah, Artinya masih lama nih ya Pak Turo masih ya? Lama, Iya masih lama uh, Itu pun kalau segala sesuatunya perjalanan baik ya Kita okay. tahu uh, dalam berbagai uh, keputusan publik itu ada berbagai hambatan Nah jadi memang harus diperpanjang Jangan sampai sebelum vaksin yang beneran itu datang kita sudah kena duluan, mm -hmm. jadi harus tetap uh, ketat ya protokol kesehatan. Ya, nah, ini terakhir pertanyaannya untuk Bu Selika. Bu Selika, ini kan Karawang, uh, kota industri yang menopang perekonomian. Tapi bagaimana kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bisa berjalan seiringan dengan pertumbuhan ekonomi, Bu? Ya, penting sekali ya, karena diharapkan, saya rasa, semua mengharapkan kita tetap sehat, tapi ekonomi tetap. Bisa berjalan dengan baik, Betul. karena hidup ini kan terus berjalan, sehingga tentunya untuk penyokong ekonomi tetap harus berjalan. Dengan kami, dengan tim gugus tugas di kabupaten, selalu mendampingi pusat-pusat perekonomian, eh, dengan mereka menggunakan prokes, protokol kesehatan yang sangat ketat, mm -hmm. dan juga eh, kami selalu melakukan evaluasi demi evaluasi, ya, setiap bulannya. Bagaimana para pelaku pelaku ekonomi ini bisa benar-bisa benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan dari kita semua. Iya seperti tadi ya mungkin dari dilihat dari kacamata bisnis justru kalau karyawan sakit ini akan menghambat produktivitas yes, ya. Iya. Dan itu sudah disadari oleh hmm. para pelaku ekonomi. Baik. Jadi lebih baik mereka uh, artinya step by step jalannya, tapi mereka lancar ke depannya daripada mereka lalai atau melanggar protokol kesehatan, ini akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih mm -hmm. besar lagi bagi para pelaku Baik. usaha ekonomi yang ada di Karawang. Ini dia pentingnya kesadaran yang mungkin perlu juga dicontoh buat buat pengusaha atau sektor yeah. industri lain ya. Yeah. Terima kasih Bu Salika, sama sudah sama. hadir bersama kami di studio. Terima kasih. Ya, terima, terima, terima kasih juga Bapak Turo sudah berbincang melalui video conference kan selama semoga sehat-sehat semuanya, selamat terima siang. Sehat, terima selamat, kasih. Baik, iya terima Bukali. kasih Pak Turo. Ya, Pak Turo. terima kasih. Dan pemirsa tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga jamuan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Covid-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban Jiwa ini bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri, show kita siang ini, saya Egit Hafsari bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. <Sing>